Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Namun ikhtiar kita sebagai hamba Tuhan yang paling mulia, niscaya mampu merubah nasib. Tak ada sesuatu yang tak mungkin, tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan. Dengan bahu-membahu, menyeka peluh, kami, tim COVID-19 RSUD Pendan Kota Pekalongan, langkahkan kaki dengan pasti untuk kembangkan senyum Ibu Pertiwi. Upaya dalam mendukung pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, tim COVID-19 RSUD Pendan Kota Pekalongan menerapkan pelayanan terbaik bagi pasien corona. Dengan tekad mengabdi pada negeri tanpa pilih kasih. Dukungan dan doa dari keluargalah yang menjadi penyulut semangat segenap tenaga medis dan non-medis dalam tunaikan tugas. Didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang mumpuni, kami selalu berupaya memberikan layanan terbaik bagi pasien COVID kami. Berkoordinasi selalu menjadi upaya kami dalam mengawali setiap pelayanan. Halo, Assalamualaikum. Ayah, Ibu, nggak bisa pulang 14 hari. 14 hari di asrama ya, ya. Karena ngurusin pasien-pasien COVID rumah sakit Pendan. Ya, maaf ya, ya. Tolong jaga anak-anak ya. Bibi Salwa, jangan lupa makannya. Ya, Assalamualaikum. Dukungan moral dan spiritual juga sebagai penyangga dan penyemangat bagi yang sedang menjalani perawatan. Kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan imunitas pasien positif COVID-19 diantaranya dengan meningkatkan kepercayaan diri pasien oleh psikolog agar semakin mudah dalam memotivasi pasien untuk sembuh. Dalam fase penanganan dan pengobatan, dokter dan perawat kami senantiasa melayani pasien tanpa kenal lelah. Berbagai kegiatan pendukung untuk mempercepat kesembuhan kami lakukan, seperti olahraga di luar ruangan, serta dukungan moral dan spiritual. Yakin sembuh, pasti sembuh, corona berlalu. Tim COVID harus dibedan, sakore! Yes, yes, yes!